masih bersama Yoga Arief Putra Boyolali. Kali ini saya kedatangan kulkas dua pintu yang pintunya tidak bisa rapat. Karet pintu tidak bisa rapat. Karet magnet tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ada yang kaku. Ada yang tidak pada posisinya. Banyak yang terlepas. Ini model kancing knop ya, bukan model baut. Agak beda dengan model yang baut, tapi prinsipnya penyelesaiannya sama. Untuk di SL masih bagus, masih pada posisi atas. Berarti untuk pintu tidak rusak. Ya. SL masih rapat. Berarti untuk SL di bawah tidak bermasalah. Untuk pintu tidak rusak, tidak perlu merubah untuk lubang SL. Berarti memang karetnya. Waduh, ini juga ternyata rata semuanya bermasalah. Apa mungkin sempat dilepas oleh pemiliknya, mungkin dilepas dan dikembalikan atau gimana. Bisanya nanti kita turunkan untuk pintunya, kita rapikan di bawah. Posisi begini sulit ya, kecuali hanya depan mungkin bisa. Oke, kita turunkan saja. No kamera, aku jeng ganteng men ya. Ngono ya Randi yang ya. Asem. Oke, kita lihat untuk karetnya. Ada yang terlepas. Kita siapkan alatnya dulu. Di ujung nanti kita lem. Ujungnya saja nanti kita bantu dengan lem. Tidak langsung dilem semua, ujung berseberangan dengan ujung kita lem sedikit saja.
hanya untuk membantu. Sini tidak dulu ya, jangan dilem dulu, tapi ujung yang satunya yang berseberangan kita selesaikan dulu. Biar rata nantinya hasilnya. Kita bantu kasih lem sedikit. Lem tetes Altico. Setelah kita kasih lem, pastikan posisi karet nanti pada posisinya ya. Ada lubang ngenok, itu harus masuk ya, yang semestinya. Bisa kita buka begini terlihat. Yang belum masuk kita masukkan, tapi kita urutkan, jangan sampai ketinggalan. Oke, nampaknya sudah cantik, tapi kita urutkan, jangan sampai ada yang terlepas. Karena nanti masih ada proses yang sangat penting yang harus dilakukan. Tidak sekedar mengelem dan memasukkan karetnya, tapi ada langkah yang harus dilakukan. Nampaknya cantik. Oke, kita menuju yang ke sini. Ya, ini dia. Ini kan belum masuk ya. Ini harus dimasukkan. Ya. Kita urutkan terus, harus masuk. Karena mudah terlepas ya. Ini mudah terlepas. Sampai di ujung harus sudah pada masuk semua, kecuali di ujungnya. Dan ini kita gini saja dulu, tidak perlu dilem dulu ya, karena posisinya belum pas. Tidak dilem dulu, tapi kita tutup dulu ya. Kita tutup pakai kain, kalau bisa yang kain merah polos ya. Ya, gini kita tutup. Lalu kita baca mantra-mantra sebisanya. Mantra-mantra sebisanya kita baca. Setelah mantra selesai dibaca, kita setelika. Ini nyala ya. Setelika menyala ya. Ya, gini kita setelika, kita panaskan. Tujuannya supaya lentur, supaya empuk, lentur dan pada menempatkan posisi masing-masing ya. Yang seharusnya mengancing. Tapi ini baru proses untuk pengeliman di ujungnya ya.
sebelum kita setrika seluruhnya. Hanya tujuan tiap ujung pas, ketegangannya pas. Berani kita lem. Selanjutnya ujung yang satunya, kita cek yang belum masuk, kita masukkan pada posisinya. Kita lakukan sama tanpa mantra yang sekarang. Gobios, guys. Iki jane taplake sapa ngerti le duwe apa ora diune-uneke sing duwe aku yo.
sudah berhasil kan rekan-rekan? Terima kasih atas kunjungannya. Semoga ini menjawab dari beberapa request dari dua pintu dan karet atas bawah membuka, karet keras. Kalau belum puas nanti masih bisa ada tutorial selanjutnya. Terima kasih.